Inilah News Update, saya Patricia Mapali. Pemirsa, rencana penerapan kebijakan normal baru pemerintah pusat mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, normal baru dapat meningkatkan produktivitas masyarakat setelah pembatasan sosial berskala besar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan tidak sabar untuk menerapkan kebijakan normal baru terutama di Palembang dan Prabumuli. Nantinya masyarakat diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan dan menjaga semangat untuk menghindari terinfeksi virus corona. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menyediakan fasilitas dan pengawasan agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan. Penerapan kebijakan normal baru diharapkan bisa mengembalikan kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Terkait new normal, rasanya saya sudah nggak sabar lagi bersama wali kota dan bupati ini ingin kita hidup normal kembali tapi dengan gaya baru, yakni new normal itu. Protokol kesehatan tidak boleh diabaikan meskipun sudah secara nasional ada penurunan jumlah terjangkit. Kita harapkan Sumatera Selatan segera berbenah, bersiap diri masyarakatnya untuk menyongsong.